Yeah. Kersane tenang, duduk Mawon. jenengan duduk Mawon. Nah, tenang, tenang bu, Mas, hai, okay, mboten tenang ibu-ibu bang. -ibu. hai, duduk mawon, duduk, nek, nek, terus hai, hai, nih. hai, 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 terus hai, niki hai, 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 ngalah mawan jenengan ngalah mawon. pun Wong kon ngalah ya ora gelem. Aneh. Angel. Iya memang memang tugas tapi enggak apa-apa, pun duduk mawon. Biar enggak teriak-teriak nggih. Nah, duduk mawon. Pak jenengan duduk mawon biar ibu-ibu ini nggak teriak-teriak Masya Allah <coughs> ya. minta tolong yang di depan biar duduk ngoten loh ya loh malah nyawang Rene sepindah malih para habaib para kiai wabil khusus panjenenganipun al habib musin al idrus lan para habaib ingkang lintu lintu nipun ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dini setunggal mugi mugi boten ngirangi raus hormat lan takzim kaula datang panjenengan sedoyo lan ingkang tansah kula hormati para pejabat ingkang hadir wabil khusus semua petinggi desa Sumberjo Bumi Harjo, Bumi Harjo. lagi gak tiga itu tulisan belas lagi <tik> Yopo adalah masa Allah gumon aku mesak nih jamaah karma aku karp kok pek Dewi rondo-rondo pengen ruang ganteng ngerti ya <tik> Lan Kang tansah kula hormati seluruh para pemuda yang luar biasa, pemuda RW 01. Semoga para pemuda yang mengadakan acara ini menjadi para pemuda generasi penerus bangsa. Subhanul Yaum Rijal Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin Allahumma. Amin. Lan hormati seluruh masyarakat Bumi Harjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Para mukibin mukibin, Al Habib Musin Al Idrus, sedaya Mawon, hadirin hadirat, engkang dipun Allah. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Wonten ing dalu kita sedaya sakit hadir saged sareng-sareng mau sholawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalu punika dipun tekdir pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah ngapunten kula niki dugine mriki terlalu malam karena memang nggak tahu ternyata perjalanan pun mak nyapa kok ngecepret di Niki, saged sakit dangdangu karena ini masih ada jam kedua, jadi di sini itu jam pertama masih ada jam kedua, jadi ngapunten ingkang kathah penting wis salam, terus kok sawang, terus wes, <tuh> <tuh> Jadi ngapunten, alhamdulillah walaupun tubuh saya keadaannya kurang sehat, tapi alhamdulillah kulo memperjuangkan jadwal-jadwal yang sudah ini karena saya tidak ingin para jamaah yang hadir ini kecewa jadi bukan karena yang ngundang, tapi karena jamaahnya yang, yang di ladang sor gedang sor kambil mungkin ada yang berangkat mulai sore mungkin ada yang budal macae ayu mulai luntur kabeh kena udan gitu Enak info ngaji harus gusikda menepoh, naik wedaan ke jamrola sawan. Rai ini sampai ke meja karambol Nah, biasanya kudung kuning ini biasanya, lah. Tapi kudung abang luweh nemen, lah. Tapi alhamdulillah, saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga. Kalau memang tidak mencari kebahagiaan, tidak mungkin jenengan-jenengan ini pasti pilih di rumah duduk manis atau mancal kemul selimutan pilih turu wong hawa ini turu kayak minigi. tapi karena panjenengan ini memang orang-orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu tidak mengenal hujan, tidak mengenal blitok, tidak mengenal ladang kan ini resiko bahaya ini, nenek ulo gondrong biar repot Ula ini sing ning Lah. Tapi alhamdulillah enggak muda, enggak tua, enggak perawan, enggak janda. Masya Allah orang Jepara semangat luar biasa. Semoga semua yang hadir ditektir menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Jadi mengatakan tentang kebahagiaan. Kulo ngemuti apa yang pernah didawuhkan. Syekh Soleh Aluseh di dalam kitab Kutubul Mimbari Asa'ada. Jadi ada beberapa pokok kebahagiaan. Artinya apa? Ketika seseorang, baik itu orang Jepara maupun orang Blitar ataupun orang Indonesia, pokoknya manusia, cucunya Nabi Adam, kok ingin mendapatkan kebahagiaan, pokok kebahagiaan ini harus ia dapatkan. Karena kalau seseorang itu tidak mampu mengumpulkan pokok dari kebahagiaan, ya hidupnya akan terus tidak akan bahagia. Banyak uangnya belum tentu, bahagia, cantik istrinya belum tentu, ganteng suaminya belum tentu, bahagia. Yang ngaji ganteng pasti bahagia. Jelas, sampai kalau mak-mak laliaro utangi, laliaro masalahi lali karo bojo oh, lali karo nih. Masya Allah tuwek tuwek ngono ya jadi Syekh Soleh aluseh itu mengatakan ada tiga pokok bahagia anak uslah sa'adah Ayat jema'al mar'u fi hayatihi salah satu asya'a ada tiga pokok kebahagiaan tiga pokok untuk menggapai kebahagiaan yuk hajamian wa yujahidu nafsahu fitah yang kemudian ketika tiga pokok kebahagiaan ini dia kumpulkan dalam hidupnya maka dia akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhir akhirat nah tiga pokok kebahagiaan ini apa saja yang harus kita kumpulkan artinya ketika seseorang itu tidak memiliki satu pokok saja dari tiga pokok tersebut maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna yang pertama adalah Anallaha azzala Anallaha azzawajalla Wa aujaba alaina asyukru Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ini memberi kenikmatan kepada panjenengan Jenengan ini mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut Uang nek raiso pinter-pinter bersyukur Wes to Arab duit ya kayak koy opo Arab ganteng mau apa opo to hawa negi gerang sangai Due bojo Ayu. Wah, ayune luar biasa. Bodine kok gitar Spanyol. Ya ta. Ayu dhewe desa apa kene? Bumi Harjo. Tapi ya kuwi sing lanang gak tau syukur. Lekas mari bayi anak sitok wetenge rada gedhi, hawane pengen nopot tamba Ya pra. Wis rada ora trima ae, kok malah rusak. Weh, gak terima, ay. gak duwe syukur. Wis uang wis duwe omah, duwe omah, duwe mobil, duwe anak, duwe motor, tapi gak iso syukur. Panggamu meroh eh, tanggane ngedukne kulkas, kulkas lebokne sirah pikir sampai subuh. Meroh tanggane tuku mobil, mobil pikir kok ngendi tuku avansah duwit kok ngendi, sanuk ngi nguthuyul. Wah, avansah lebokne sirah pikirmu mumet, ngeluwai. semerep Habib yang ya Allah Habib kok ganteng irungi bangir labu cukup kok kayak kucing anggora irungi melesek kejani menung sobo kucing wes toy eh. akhirnya mumet eh. ketika seseorang itu tidak pandai untuk bersyukur akhirnya hidupnya pusing tok mumet tok ngelutok apa nenek kakek mikir nikmati tangga nih iso-iso mati nih kebleken bandane tang tanggane karena hasil survei membuktikan banyaknya orang yang mati muda atau banyaknya orang yang sering sakit pusing ini karena memikirkan angan-angan masa depan depannya padahal kabeh menungso kuwi nikmate wis enek Jatai dewi-dewi bagiane nenek dewi-dewi maka dari itu kunci kebahagiaan yang pertama adalah syukur. Pandai-pandailah bersyukur. Lah cara ini syukur sing tepak niku pripun? Sarfun ni'am li tilah. Jenengan duwe awak sehat, tinggi selawatan kali Habib Idrus. Jenengan duwe nikmat omah api tinggi ngibadah, nggih ngurmati tamu. Jenengan duwe rezeki tinggi sedekah ...sodako as tasudu sab'ina baban minasuk Sodako akan menutup 70 pintu keburukan <coughs> ini kudawai kancing nabi lah uang nek pandai-pandai bersyukur insya Allah lah insya kartum lah nah kum nikmati bakal tam, tambah tapi nek uang ratau syukur kudungi wis api panggah kurang api tase wis kurang api nek gincu nek wis api ngerti gincu bibir bibir wis apik po harap ngaji harap gusik dia masa Allah kadang nih gih celak teko utek ini karo oh boy meripati di sapuduk ketip 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 mana pak di benda nih ah uh -huh. terus akhirnya nih bibiran masa Allah mangan bakso no rasa gih wis abang kabeh tapi panggah kurang syukur rai. Yowes gak bakal deh ngalami kebahagiaan. Uripmu mate, jenuh, hey, panggah ngerosoku kurang. Mulakno pokok kebahagiaan adalah gimana kita itu mampu memanfaatkan kenikmatan dari Allah dan kita gunakan sebaik-baiknya. Artinya memperbanyak rasa su. su Ketika seseorang memperbanyak rasa syukur, nikmatnya otomatis akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nomor dua pokok kebahagiaan gue cepet-cepetan mesak panggilan kedua <tik> nomor loro kuncinya kebahagiaan nopo wabtalana wa aujaba alaina asobru tu balwa ketika Allah mendatangkan ujian terhadap panjenengan gimana sebisa mungkin panjenengan itu mampu untuk bersabar kok enek wong jeporo susah mumet Aja sampe mlayu ning maksiat. Nih iso isa mlayune ni ning majelis shalawat, mlayune ni ning majelis taklim, ning daleme Gusti Allah sing ana bumiki. bumi iki. Mes jit wiridan zikir. Lah ora kaya cah nom-nom ngono kae kadang, kadung pacaran pirang-pirang tahun. dilalah terapi karo wong liya. Akhirnya sambate karo orang tua. Tapi orang tua ora orang tua sing asli, anggur orang tua wes akhirnya mendeme ngombe baikon, baru g status nafas ini sudah nggak ada artinya dilala si statusnya, status Israel oke bos OTW lima menit tekong gen barawak edw eh lah iya malah baru malikum salam biar tau begini modelmu kayak lawang no. <tuh> nah, mulak untuk ujian sabar Allah itu sudah menakar kadar kemampuan jadi ujian itu sudah sesuai dengan kadar kemampuan ham hambanya uang diuji iki sing sabar uang diuji iki sabar jenengan muni sabar penak jenengan jajal dados kula lah <tuh> iki <-tuh> lho bahasane mesti ngono aku wis pokoknya uang nih diomongi sabar bu. Semisal Habib Idrus Dawo sabar sabar lo bib jenengan buat ngerasa nih datus Beb, bib jenengan kerasa nih datus kulo masih gak kuat lo Habib Idrus juga dari kowe tapi buat ngoten niku semua kadar ujian ini panjenengan ini sudah sesuai dengan kadar kemampuan ini panjenengan bahkan kok menungso diuji harus gusti Allah dawai pun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ida ahabul abdan ibtalahu ketika Allah itu mencintai hambanya Allah itu malah mendatangkan ujian untuk hamba hambanya mulai ada panjenengan yang malah diuji ini tanda ini panjenengan di ditresnani Gusti Allah mulai ada kuindang bali ini Gusti Allah itu ujian yang sabar keteranin dua ujian anak itu diomong yang ngele aja ngamuk-ngamuk malah anak itu soal ini panjen bocah kaya setan waduh lambok muningono ya malah mandi jadi domo Anake malah kelakuane kok setan tenan. Nek iso nek ngamuk iki nyeneni anake ngene bocah koyo idam. Lah. Ngono kuwi kok hu piye to iki? Sing kok suraki opo? Nek ra ngono bapake eh, mulih jam 4 banggah karaoke. Manggu uler lagune ya to. Lah iki mbok e eh, aja barnu mek muring-muringe wong eh. anu ngene-ngene bapak karo anak padha. Lo aja ngono kuwi coba. Malam hari coba kiamulail, curhatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fafiru ilallah, larilah kepada Allah, berdoalah Anak ketara ini anggil mbuti, cowok kelebatu ecek, wajah sholawat, tawasul ini mbambai, tawasul ini kanjing nabi, wajah ini sholat ake sebul ini. Bujo ketara ini wengi, turu cekel batu ecek. wajah nih istighfar seake-ake sesok istighfar rakodal tahlil tahlil rakodal talkinai. nai nah wis ngono oh coba ga gak susah untuk ujian titik ngono wis frustasi untuk ujian titik gak gelem moro masjid jere ibadah rasuki suki lah kok kira masjid ATM mau nah Mulakno, nih untuk ujian kok gusti allah iling niku tondo nih trisno nih gusti allah sak datang panjana panjenengan fa'in sobaro izdabahu dan ketika panjenengan mampu bersabar atas ujian Allah izdabahu maka panjenengan akan dimuliakan oleh Allah Allah hasil survei membuktikan banyaknya orang sukses di masa depan karena pernah bersabar yang sangat pahit dengan ujian di masalah masa lalu biyen uduk sopo-sopo biyen dinye uang biyen wis uang pinggiran di rendah-rendah net diaan kepra tapi dia mampu bersabar dan terus konsis untuk taat kepada Allah akhirnya dimuliakan oleh Allah Allah wa in dan ketika seseorang itu mampu ridho atas keadaan dirinya oke lah saya dijadikan sebagai pedagang saya ridho oke lah saya dijadikan sebagai petani saya ridho Oke okay lah saya dijadikan sebagai pengusaha mebel saya ridho. Wa in rodia istopahu. Ketika seseorang itu mampu ridho akan takdir hidupnya, akan langkah-langkah hidupnya saat itu istopahu. Maka dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istime, istimewa. Kados Habib Idrus ngeten iki sakniki mulya ahli shalawat jamaah kathah temuti Allah ini ada riyadhah riadoh. riadoh khusus dari nenek kakek moyangnya dari pendahulu pendahulunya akhirnya cucunya dimuliakan oleh Allah akhirnya dan begitu juga panjenengan jenengan saat ini seregep tirakat seregep rialdo rekoso dilakoni sabar gak ngeluh ning gusti Allah curhat ini gusti Allah tapi gak kakek ngeluh artinya konaah mampu menjalani takdir-takdir hidupnya Masya Allah jenis buka tiktok delok Gus Ikdam <silence> lah wongnya teko nah, biasanya kudung coklat nih tapi sing paling nemen kudung ireng lah <SILENCIO> 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 jadi sebisa mungkin panjirani terus perbanyaklah membaca istighfar jaluk ngapuroni gusti Allah ojo oh, panggang rasa bener ay salah satu kehancuran manusia ketika dia itu sudah merasa benar dan orang-orang yang dihadapannya itu semuanya menurutnya itu salah akhirnya panggah nganggep uang salah Masane masa ini, ka, dek ini paling bener paling luar biasa dan ini adalah wis potensi dari Fir'aun uang wis lho ini kan ngonton Fir'aun Fir'on ini munggu DE ini bener dewe kabe wong salah Dan mula nek jenengan lekas duwe watak-watak sing enek wong nyapo salah, enek wong nyapo salah tapi kowe dewe munggumu istimewa keluargamu dewe munggumu istimewa anak-anakmu dewe munggumu istimewa lah ini, ini sudah potensi kamu itu menjadi Fir'aun. lah ini ngake istighfar, ake akeh ake -ake jaluk ngapura ning gusti Allah lah kaya syukur, sabar, tobat ake akeh istighfar niki wau niki lumpuk non ning awake panjenengan terus ketika ada hawa nafsu yang memang bisa dilawan oleh tiga pokok kebahagiaan itu tadi, lawanlah. Semisal lagi mempunyai nafsu, nggak terus kurang kaya, kurang kaya, kurang kaya. Jurus yang pertama su, syukur, gini nyerang. Semisal lekas gue nafsu ne. pengen berontak, tidak bisa sabar atas keadaan hidupnya. Pengen bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya ingin menyelesaikan hidupnya langsung pakai jurus yang nomor dua Sa sabar lu sing sabar kan ora trimo deking ane pusat ning dindi argusti Allah inna Allah ma'as sobirin we masa Allah we ning dindi Allah nah ketika panjenengan itu terus istiqomah melakukan dosa seolah-olah panjenengan itu tidak takut dengan dosa-dosa panjenengan pakai jurus nomor tiga yakni memperbanyak to tobat mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika tiga pokok kebahagiaan ini panjenengan kumpulkan dan untuk melawan hawa-hawa nafsu di hidup panjenengan insya Allah panjenengan akan hidupnya bahagia baik orang itu mencaci panjenengan weh kueki uang wang randwe apa-apa uang ini randwe ini jenengan akan terus bahagia enek wong nyaci panjenengan kowe iki wong elek dosamu wis akeh tapi jenengan mampu mengumpulkan pokok kebahagiaan tadi jenengan akan baik-baik saja jenengan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta, Allah. jenengan dihina orang ujianmu koyo ngene cara aku dadi aku gak kuat tapi jenengan tetap bahagia merasa bersama Allah Subhanahu wa ya Allah nyen paringi kita, ilmu ingkang manfaat ya Allah ilmu ingkang nyelaaken kita sedaya dhateng panjenengan ya Allah amalan sholiha <tuh> astau Robbal ya Allah yang ngapunten sedaya dosa-dosa kita ya Allah kita tiang ingkang ahli maksiat niki ya Allah khotoya Allahumma sholli ala Muhammad dadi urip niku simpel pokok njenengan gelem syukur terus njenengan niku wau gelem sabar akan kehidupan ke panjenengan pokoke prinsip e penak mawon roh nikmate wong liya wo kabeh wong iki duwe bagiane dhewe dhewe nikmatono bagianmu dhewe Dewi, ini insyaallah enteng, uri penjenengan enteng, ora beban. Lalu tangga ini ke mobil, wo ini panjang rezekimu. Alhamdulillah, aku melok, ma. Marem, aku melok bunga. Ini. Ini anak -anaknya, anak -anaknya tangga ngrabekne anake anake tanggane elek. mantune ayu, wah Alhamdulillah. Luar biasa, ayu-ayu tiba-tiba pijak. Ya, ojo ngono. Yowes, wah Alhamdulillah. wah ini berarti mantumu ya wis alhamdulillah mantumu ya ayu wis melok seneng ngoten lo, melok bahagia kalau nek jenengan uripe kok ngoten niku uripe gayeng bahagia terus yang paling penting malih nek pengen padang uripe padang akhirate aja ninggal no ngaji insyaallah wong nek istiqomah ngaji fa innallaha azza wajalla jalla yuhyil quluba binuril hikmah Allah azza wa jalla akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para al alim ulama kama yuhil ardul maitata biwabil sama seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hu hujan insya Allah kau yang ngaji ngerti ini ayam no badan lu nera percaya sesok jajal panggung wis dibubar iki rejing wis dibubar kabeh son wis bubar kabeh sesok lingguan ini diwin jajal ragilem tau tapi karena baru kayak ngaji baru kayak ulama Baru kaya kumpul kalih tiang soleh, masya Allah, neng sorgedang rasanya. Wah, kaya neng juru kamar asin nih, double blower, iyo berak. <tuh> ayam kliwat, iyo berak. Alhamdulillah, padahal bokongnya kecokrak, ri. Iyo tau, selingguh, rakyat nyaman. Sembarang kalir, sesu ingin jajal lagi. Apa, igarfa? Agarfa-agarfa, nah, sesu ingin jajal, kaya neng got, gini gelam orang. Orang gelam, kaya baru kaya ngaji, masya Allah, hatinya ayam padang kabeh. Pun, mm ngatun -hmm. kaya? kalau tak nyelesai ini tugas selanjutnya jenengan yang ini surah bubar kalau tak geser yang sebelah oh. Se, ini rumahnya yang paling jauh mana coba eh magelang coba kudung hitam baju hitam magelang yo kasih mik kasih mik gentenan gentenan Oh, sudah selesai, Bib. Oh, jangan saya, Bib. Doanya panjenengan aja, Bib. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, ya. Bu? Nama saya Dian Gus dari Payaman Magelang. Sini Magelang berapa jam? Empat jam, empat jam, lima jam. Masya Allah. Oke, okay. cocok. lah iya kan lumayan ke denten kaya hmm. ngebruk isi rai cah-cah ila banser eh sini magelang 4 jam yeah. naik apa naik mobil sama suami berdua tok oh berarti yeah. masya Allah <laughs> memang ada saudara di sini ada saudara di sini Derek Habib oh jamaah <laughs> Habib Musin masya Allah luar biasa jadi Habib Musin kemana-mana selalu ikut okay. yes. Paling jauh ngawal beliau dari mana? Dari Jeporo. Oh Jeporo, Masya Allah. Sudah berapa tahun sholawatan? Sudah tiga tahun ikut bepung. Tiga tahun. Apa yang dirasakan biar dapat uh, buat motivasi yang lain? Ya hati rasanya tentram, Tenang. aman, damai. Nah, Gitu, Gus. Masya Allah. Hmm. Yang ini iki orang yang garangan-garangan kayak pengen tenang, pengen damai. Kadang malah mangkat nyanyi. <laughs> Oh, oh, mari nyanyi yuk kemeng meh anjir bocah tolol ya Allah ini loh ditiru budian ya Bu yeah. budian oke okay. budian sangoni pira ini patang jam patang jam berarti patang atau sewu Alhamdulillah coba dites dulu kan tiga, tahun, tiga tahun ikut sholawatan ayo sholawatan yang hafal apa nek gak hafal dilongi satu tibil kulub nariah apa-apa Nggih. No e, 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 bareng-bareng ya e. Coba Budian. Dhisik-dhisiki piye lali. Allahumma sholli sholatan ala sayyidina Muhammadin badani wa stifa iha wa nuril abshari wa ziya wa ala alihi wa shabihi wa sallim pun lumayan walaupun ngarepe rodok lali woh kurang sitok 400 kok kurang sitok ber Alhamdulillah. Gih, eh, eh, yang tunggak ini sehat. Gih, eh, amin bagi kusi eh, sehat panjang eh, umur. Alhamdulillah. Terima kasih be, barokallah. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga-moga istiqomah. Nek ngawal habibie gitu. Masya Allah, gulai ayam ini penak, kayak ngerti nih ngajian mau urah ngerti nih Apa kudu ragat akeh kan buatan, seakeh-akeh ini panggah akeh nek refreshing metuning, di ini you know, ragatnya luwe akeh Ngeten iki wis murah meriah, cengengesan, wis apa neh bonus roh Gus ganteng lumayan. Lah. Pun ngoten nggih. Niki mengke mesakne sing jamaah mriko. Mesakne ngoten nggih Bib, ngapunten ing ngatah nggih Bib, nggih. Pun saking kula eh. Niki mengke kersane dipimpin doa kali Habib Idrus, dalem tak pamit riyen Bib mboten izin, mboten antun Bib. Oh ya Allah. Doa singkat niki dipaksa Habibe kula wis ikut perintah kita liridho illah wa rasulullah wa karamatil awliya wa ma'unatil ulama ila hadrati nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyaykhina ya Allah al-fatihah a'udhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iya kena umudwa iya kena sta'ini dina surat mustaqim surat al-ladhina anamta alihim wa iril maghdubi alihim walabdolin amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali Wajiku wa jiwadi sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib lainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin. ya Allah. Allah marzukna taqwa wal istiqomah wa khusnul khatimah ya Allah nyanda tusakan sedoyo ingkang hadir ahli ilmi wa ahli khair ya Allah ahli jannah ya Allah ya Allah nyan paringi kita sedoyo umur ingkang barokah ya Allah ilmu ingkang manfaat barokah ya Allah ilmu ingkang nyelakan kita sedoyo datang panjenengan ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiru nabiha min jami'i sayiat wa tarfa'u nabiha inda ka'la ka darujat wa tubaliu nabiha aksul ghoyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adab benar wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim al Tolin, amin Niki jenengan ampun kondurin kersane di bubarkan habibe nggih nggih kersane acara niki husnul khotimah ngoten nggih pun kula tak geser nyelesekaken sing mriku saking kula cekap semanten wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh